Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Rohim di Bangs Rock Channel. Welcome. Oke, okay, welcome back to my channel. Dan hari ini saya sangat berbangga sekali, dan pastinya anak-anak Indonesia sangat berbangga sekali, di mana tepat tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan hari ini spesial karena saya pakai atribut Indonesia. Dan untuk tema malam pada malam hari ini, kembali lagi kita akan bahas teman kita yang satu ini yang sangat viral, nge-booming, dan bukan hanya di Indonesia tapi sampai mancanegara. Siapa lagi kalau bukan Mr. Fingerstyle Indonesia, Alif Bata. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mereaksi spesial lagu dari Alif Bata, yang pastinya lagu ini sudah lama sekali dibawakan oleh Alif Bata, yaitu dari Guns N' Roses yang berjudul Patience. Pastinya teman-teman pada tahu semuanya bahwa lagu cover dari Alif Bata ini yang berjudul Patience sudah sekitar 5 bulan yang lalu, yaitu sekitar tanggal 15 Mei 2019. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak tanggung-tanggung sendirian. Saya tidak tanggung-tanggung karena saya tidak sendirian. Saya sudah didampingi oleh narasumber-narasumber yang pastinya dengan style-style yang sangat keren sekali. Please welcome, kita sambut Slice and Axel. Tepuk tangan buat mereka. Bagaimana Slice kabarnya? Ya, baik. Oke. Okay. Axel, baik? Baik. Ya. Jadi kalian ini Slice KW berapa nih ceritanya? Oke, okay. Kita sambut dulu sama teman-teman yang ada di rumah ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, silakan sambut teman-teman yang ada di rumah, khususnya aliper-aliper Indonesia nih yang sangat banyak sekali nih di Indonesia. Halo. Aku Axel Rose KW 85.000. Halo Liper Indonesia. Halo, saya Slash kali kalian. Pokoknya Guns the Guns, yes. Dan salam buat Liper Liper Indonesia. Oke, okay. Jadi teman-teman saya ingetin ya, ini review ini dan post reaksi, jadi teman-teman jangan sampai salah klik atau salah nonton juga. Kalau pada dasarnya, pada umumnya itu kalau di review video-video yang lainnya kan langsung play dari Alif Bata, terus kita mendengarkan, terus kita nonton, dan begitu-begitu aja. Tapi di Bangs Rock Channel kita memberikan suguhan yang berbeda, karena kita juga tidak mau istilahnya membuat karya itu hanya asal-asalian, atau boleh dikatakan netizen-netizen pada dasar pada umumnya itu mengatakan numpang tindih dan sebagainya. Tidak, now Indonesia, anak Indonesia pasti selalu berkarya, karena semua itu penuh kemanfaatan, penuh ada energi, dan istilahnya kita bareng-bareng memajukan dunia permusikan yang ada di Indonesia. Dan saya sendiri sebagai musisi, dan saya sendiri juga sebagai pencari apa namanya itu penerawangan seperti Kipran Lewu. Halo teman-teman yang mengira saya Kipran Lewu, terima kasih banyak. Ada juga yang mengira saya Agung Hercules, ada juga yang mengira saya ini Ajis MS. Terima kasih banyak, memang wajah saya ini wajah pasaran ya. Tapi semua itu kembali kepada kalian semuanya. Oke, kita kembali ke tema. Oke, sebelum kita kembali akan bertanya-tanya kepada Axel dan Slash, are you ready? Oke, kita langsung aja play lagu dari Alif Bata yang berjudul Patience. Thank you.
Ya, pastinya teman-teman sudah tahu semua Aliper dan sudah sering nonton dari Alibata ini. Nanti kita akan coba Excel untuk berkolaborasi dengan Alibata. Bagaimanakah suara dari Axl Rose KW58.000? Apakah bisa mengimbangi dari ini ya, apa namanya, Alibata? Oke, kita akan langsung bertanya kepada Axl Rose. Axl Rose, apakah kamu bisa bahasa Indonesia? Oke, langsung aja ya. Bagaimana kamu ketika melihat Alibata? Apa yang kamu apa yang kamu rasakan, atau apa yang benak dalam benak kamu itu, apa yang kamu pikirkan ketika kamu melihat Alibata itu membawakan cover Fingerstyle yang berjudul Passion ini? Oke, ketika saya melihat Alibata di YouTube, saya mengira orang ini tuh hanya sekedar gitaris-gitaris biasa. Bahkan saya juga mengikuti, saya juga subscriber dari Alibata. Dan ketika ada lagu di cover dari Alibata yang berjudul Passion dari Guns N' Roses, saya mulai kayak pengen menyanyikan lagu itu bersama Alibata seperti itu. Dan ini merupakan sebuah terobosan baru dari gitaris-gitaris yang ada di Indonesia, dan pastinya doa baiknya nanti pasti ada di dunia juga, mengakui juga ya. Nah, kita melihat sendiri bahkan Alibata itu banyak direaksi teman-teman dari musisi atau seniman-seniman mancanegara seperti itu. Iya, saya rasa juga seperti itu ya, karena pastinya di sini kan kita melihat Alibata ini benar-benar sosok seorang yang sangat sederhana sekali begitu ya. Iya, saya melihat Alibata itu gitaris yang sangat sederhana sekali, di mana kita semua sudah melihat bahwa bahkan dari backgroundnya sendiri kita bisa melihat ala kadarnya, terus memainkan alat musik yang begitu sangat indah sekali didengarkan. Saya ini memang sangat kagum sekali lah. Untuk seperti saya sendiri, saya sebagai pemeran Axl Rose sekali ya, membayangkan kalau dia itu kolaborasi dengan saya itu dengan cara akustik, bagaimana seperti itu. Pastinya nanti mau kolaborasi. Kita langsung play aja nanti ya. Lagu yang berjudul Fingerstyle ini, yang berjudul Guns N' Roses, yang berjudul Passion. Ya boleh, boleh. Saya akan coba nanti menyanyikan lagu dari Guns N' Roses yang berjudul Passion, dan berkolaborasi bersama Alibata. Jadi buat teman-teman Aliper semua Indonesia, nanti saya akan menyanyikan lagu Alibata, tapi sedikit saja ya karena durasi. Oke, Slash, bagaimana Slash? Kamu melihat permainan gitar dari Alibata itu, apakah sudah memumpuni atau biasa-biasa saja, atau memang benar-benar benar apa yang dikatakan dunia ini? Iya, saya melihat Alibata sama jawaban saya dengan Axl. Jadi sosok Alibata ini sangat fenomenal sekali, karena di mana di dunia YouTube ini dia menggegerkan dunia, bahkan istilahnya mancanegara, Eropa, Amerika Latin juga banyak yang melihat dari sosok Alibata. Dan saya sendiri sebagai saya melihat Alibata ini, kalau saya sendiri sih mampu lah seperti Alibata, tapi Alibata gak mampu seperti saya seperti itu, karena bisa dilihat dari cover yang dibawakan Alibata, Passion dari Guns N' Roses,
terlihat sangat sempurna sekali di babakan oleh Bata. Dan ya, okelah. Saya aku acungi jempol buat Alibata. Oke, Slash. Sebelum lanjut lagi pertanyaan berikutnya, kasih sedikit dong permainan gitarnya. Oke. Saya akan kasih sedikit permainan gitar saya mungkin. Enggak pas. Pastinya paling ceplang. Oke. Oke, tadi kita sudah mendengarkan Slash bermain gitar, pastinya tidak kalah dengan Mr. Alip, dan suatu saat nanti bisa kolaborasi. Oke, next, kita akan membahas satu informasi di mana ini teman-teman ya, teman-teman Axl Rose dan juga Slash, ternyata Alibata ini mempunyai satu terobosan, bukan Alibata yang mempunyai satu terobosan, tapi Aliper-aliper Indonesia yang sangat keren sekali, di mana tanpa sepengetahuan sebelumnya aliper-aliper Indonesia atau penggemar-penggemar dari Alip Bata membuat satu komunitas di Facebook yang bernama Community Alipers Indonesia, dan saya juga sudah ikut gabung di sini. Tapi saya belum pernah menyapa, tapi kalau like sudah ya. Jadi saya, nama saya Abdurrohet, di Facebook saya nama saya Press Bab Abdurrohet MBS. Are you ready, Werken? Oke, kita langsung saja lihat postingan-postingan dari Aliper Indonesia. Kita lihat untuk jumlah dari grup ini sudah mencapai 900 ribuan orang, 900-an orang, karena grup ini dibuat kalau tidak salah itu oleh Monprang ini. Kalau tidak salah itu berasal dari Bali. Dan saya sangat memperhatikan untuk pergerakan dari grup ini, di bahwa di mana mereka juga sangat saling membantu, mensupport dengan cara membuat t-shirt, kaos dengan Alibata. Dan Alibata sendiri itu bahkan saya pernah menyaksikan dan benar-benar memastikan dia juga memakai. Nanti kita ada footnya di sini, slide-nya di sini. Dan Alibata juga memakai karya-karya dari Aliper-Aliper Indonesia. Pasti teman-teman udah banyak tahu lah. Pokoknya selamat buat community Aliper Indonesia. Salam buat kalian semuanya. Doa baiknya selalu bersinergi, selalu bersahabat dengan teman-teman lainnya. Dan juga sosok Alibata adalah sosok yang sangat sederhana sekali. Bahkan di percakapan-percakapan ke Alibata juga sangat enak sekali bersama teman-teman di Indonesia. Oke, seperti itu ya. Axl Rose dan Slash. Kita langsung saja melihat kolaborasi sedikit dari Axl Rose KW80.000 dan Alibata menyanyikan lagu Passion for Alibata covered Guns N' Roses. Check it out. Thank you.
on you every day now. Well, sometimes I listen to you, but you see my mind at ease. Does it know of you in my head now? Several men take it slow, and the wall gets on the side. Sudah selesai melihat mendengarkan sedikit lagu dari EXO Rose dan juga featuring Alibata. Dan begitulah suara KW, suara umuran berapa nih? 80 tahun ya. Ya masih umur 40. Sebetulnya kamu ini benar-benar fans ya. Apa enggak rasanya apa enggak sih? Fans lah, ngefans. Tapi kok enggak tatoan ya, gitu loh. Karena saya enggak tatoan. Karena saya takut dimarahi ibu saya. Excel maksa ya, Excel maksain. Sebetulnya kurang tepat kalau Excel. Harusnya itu kamu namanya bukan Excel tapi siapa? Kesel, ngeselin. Oke. Terima kasih. Yang jiwa kita buat Excel. Guns and Roses masih tegar. Kalau ngomong nih, punya benar-benar ini jadi satu nih bandnya. Jadi satu. Ya. Ya kami satu band dengan Slash juga. Slash kali kami juga sebetulnya sih main band udah lama mas. Iya main band udah lama sih, tapi kita nggak pernah dapat job. Jadi kayak cosplay aja gitu, kayak cosplay. Kita ngumpul-ngumpul dengan anak cosplay, kita ngumpul kopdar di mana gitu seperti itu. Terus ada aplikannya Dan, terus Easy dan juga Mas Sorumnya mana nih? Ada Daf, terus Easy, Stratlin juga ada, Mas Sorum juga ada. Dan cuman kebetulan hari ini teman-teman nggak bisa hadir. Ya. Oke, terima kasih teman-teman Nali Per Indonesia yang mau bertanya-tanya di kolom komentar silakan. Kalau mau membuli silakan, karena ini adalah satu bukan parodi tapi satu informasi yang mungkin penyegaran lah buat kita semuanya, karena mereview atau mereaksi dari Alibata itu tidak hanya sembarangan membuat satu reaksi yang istilahnya main-main. Dan terima kasih banyak yang sudah mengikuti Bansos Channel. Doa baiknya kita semua diberikan satu kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu energi yang sangat indah sekali. Kembali lagi bersama saya di Petualangan Misteri Gaib. Pokoknya saya tidak mohon like atau subscribe, tapi semua kembali kepada Ali Peralibor semuanya. Dan untuk khusus penggemar Bansos Channel, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Are you ready? Welcome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.